siap juga aku belanja. Tapi kayak ada yang kurang ini belanjaanku ini. Aku periksa dulu. Mau belanja nggak ada duit. Utang sama si Lia boleh nggak ya? Lia! Kenapa, Zoom? Kenapa muka kayak untuk kali? Gak usah lah pala kau tanya lagi. Biasalah orang miskin kayak gini. Mau belanja aja nggak ada uang. Alah, hey, kasihan kali nih nggak muka si Sumiati. Dulu mamaku miskin gak kayak gini kali lah dia. Baru pulang belanja kau ya. Ya udahlah aku mau keliling keliling dulu ya. Hehe tunggu dulu. Apalnya? Oh. Tadi kek bilang ke mau keliling keliling. Kutanya dulu ke keliling keliling kemana ke? Ha? Nanti kek stres gila ke? Mau bunuh diri terjun kek ke, ke parit parit itu mati kek mana anak kek yang tuju itu gini-gini aku masih waras loh Lia Gak mungkin aku kayak gitu Syukur Alhamdulillah kalau kayak masih waras Udah oke daripada keliling-keliling kayak -keliling, ke, bantu aja aku angkat-angkat ini Nanti ku kasih ke uang capek Gak apa aku harapkan uangmu Kalau kau minta tolong sama tenaga aku ku bantuin yang angkat ini nih. Udah udah ke angkat ini angkat Ayo 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 cepat cepat Alahe, masa apa aku hari ini, eh? Kok bingung kali pengen makan apa pun aku enggak tahu. Eh, kedai Celia ini kenapa tutup? Eh, ke mana dia? Tadi rencananya kalau enggak tahu mau makan apa, aku mau masak telur aja. Ke mana dia ini? Pelan-pelan kau bawa itu. Ada minyaknya di situ nanti jatuh tumpah. Eh, hey, kalian dari mana kok berdua-dua kayak gitu? Ini lo belanjaan kakak kau enggak kau tengok ini berat kali. Ya namanya dia jualan warung kayak gitu ya banyak belanjaannya terus urusannya apa sama aku kok kayak gitu kali kau jawabnya. Paling tidak kau bantuinlah. Eh orang dia aja enggak ada ngajak aku kok kayak mana pula aku mau bantuin. Mana mungkin dia mau bantu aku, Som. Dia itu baru bangun tidur jam segini. Udahlah kayak letak situ aja bagus-bagus rapi buat. Nah ini uang untuk ke. Nah. Eh, enak kali dia kayak gitu, cuma ngangkat-ngangkat barang gitu aja dikasih duit pula. Ya namanya dia bantuin aku angkat belanjaan, bukan kayak kek ada nggak berguna kek memang. Makanya kek besok-besok aja aku lihat, janganlah suruh-suruh dia kasih 50, mending kek kasih aku 50, aku nggak dapat 50 harus ngelus-ngelus baut dulu. Udah sana kek pulang, jangan kek dengar-dengar dia. -dengar, ya. ya udah makasih ya, Lia. Eh, 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 tunggu dulu. Apa ini? Hah, ini. Kau hapus oh. alisku kan? Enggak udah, udah sana pulang kek Loh, loh, Kenapa pula nggak kalian pedulikan aku, Lia? Paling kalian memang semua. Mana si M ini? Kok belum datang pula dia? Aku pun mau jualan misop jadi nggak bisa ini. Kalau tahu kayak gini nggak mau aku belanja sama dia. Kata ti celamitan kayak ngono, lambene nunggu apa toh? Datang pula nenek-nenek nah, 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 ini. Aku lagi nunggu IBM ada nampak. Heh, hus. Gak boleh kayak ngono lah mbine Sempak-sempak jualan gak boleh pakai sempak Sempak sapa yang ngilang coba hmm? Bukan sempak lo yuk Aku nanya ada lihat BEM gak? Yalah kru nguku tadi ngomongnya sempak <laughs> Aku gak ada nampak dari tadi BEM gini aja ya Kak Tati daripada bengong ya kan stres pusing sambil nunggu BEM minum jamuku eh kalau nggak dibeli ngamuk pula ini nanti ya udahlah yuk, aku pesen jamu anti emosi <guluh> geli aku nengok Kak Tati juga juga kayak ngono kayak mau <guluh> Alhamdulillah buka dasar tiap ada dulu ya Teh Tati maaf atuh ya lama <guluh> Bibi ini loh. Ya udah mana bahan belanjaanku lama kali loh, Bi. Aduh. Tapi anu, aduh apa ya? Sa saya teh lupa. Apa? Kok ya yuk pula yang bilang apa? Toranya aku loh yang terkejut yuk. Kok bisa tiba-tiba dengar pula dia? Iya loh kak Tati. Greget aku nengok BM ini. Makanya aku terkejut gitu waktu dia ngomong. Tapi sepertinya teh Tati. Ya yuk teh. Dengar. Karena saya lari saja, bukan bukan karena terkejut. Udahlah bi, nggak urusanku itu. Yang penting mana belanjaanku itu bi. Sebenarnya teh tadi udah saya bawa atuh teh, tapi ada yang nawar mi teh tati tadi nawar jadi tiga puluh ribu. Ya udah atuh, saya jual wae, saya untung. Is, kayak mananya bibi ini? Aku pesan sama bibi itu mie limpo lima puluh ribu, bibi jual tiga puluh ribu. Ya rugi lah bibi. Rugi dari mana atuh teh? Untung atuh, ini saya mau beli lagi minyak. Makanya katanya uangnya kurang 20 ribu. Makanya sini, uang teh tati 20 ribu biar saya beli mie lagi. Bikin emosi aja kok ya, Bi. Minta pula kok 20 ribu. <tuh> <tuh> Yuk, mujarab kali lo jamumu ini. Gak bikin emosi loh. <tuh> Ini jamu ku penak bukan buatan dari ausi, ya buatan sendiri toh Teh Tati tadi teh emosi, kenapa tuh? Eh Bi, bukan dilempar batu loh <kling> Bi, ku saranin ya, Bibi lu ngewae Soalnya ini jamunya cuma bertahan beberapa menit Takutnya nanti emosinya balik, hmm, Bibi dilahap Hat! Aduh berarti teh Tati marah karena saya tuh tadi ya Eh, saya harus kabur ini. Teh Tati, Tati minta atuh uang dua puluh ribunya untuk beli mie. Iya bi, ini uangnya dua puluh ribu kan? Hah, gitu atuh. Biar cepet kita beli mie nya. Saya pamit atuh ya. Iya bi. <laughs> eh, kok dia aku. Ini jamuku salah racik. Aku kayaknya kayak itu jamu. Anti emosi apa? Salah aku kasih jamu hipnotis. Kok bedi aku ya Ada apa ini? Kok hening kali kalian dua di sini ngomong diam-diam kayak gitu? Ngapain kalian? <laughs> hmm. Oh, oh, si, Mbak ki? Datang-datang kok malah marah-marah. Gak ada kok yang berantem. Hei, Tati! ke, kenapa pula kayak gitu? Ke? Kaya? Hei, Hei! ketawa-ketawa pula kayak di situ. Eh, eh, hey, kok ame-ame kesurupan ini dia? Eh, Tari, kok ngapain ke sini? Aku belum buka loh. Belum ada minyak. Eh, hey, Tati! kenapa pula kayak, kayak gitu? Ah, buat takut aja ke ini. Aku bawa mie juga ini nah buat aja pakai ini, Gak usah pakai mie ke. Belum ada aku buat kuahnya lo tari, belum buka aku. sayane ngomong apa lah orang iki. Halo udah lah itu, Gak usah pakai kuah ke. Aku aja yang racik apa kuahnya sini 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 sini. Lama kali. Mana dek? Apa yang kau tari? Bikin emosi aja loh. Ya udah, kau bantuin lah aku bikin kuah mie itu. Aku ke belakang dulu, bikin gorengan ya. Jangan kau rusak itu kompor-kompornya ya. Ombe, ombe kata Tati Eh. Ya udah ya Tari, jaga dulu bentar ya aku ke belakang ya mau buat goreng bakwan ya. Yuk, mari yuk. Kenapa lagi si Tati itu kayak gitu? Senyum-senyum ketawa-ketawa buat orang takut aja. Kayak apain dia kok bisa jadi kayak gitu? Memang iya loh Kak Tari, tahu aja Kak Tari ini. dia memang mau belajar balet. <laughs> Mana ada belajar balet yang ia belajar pendengaran untuk ke itu biar dengar King. Yuk, ojo kayak ngono kami orang tua. Kue pikir aku enggak kerungu. Kau bilang pendengaran pendengar kayak ngono, ha? Kerungu aku. Eh, ajaib juga orang tua ini. Dia kalau diecek dengar pula dia ya. Tapi kalau dibilang yang bagus-bagus, enggak -bagus, bisa dia dengar. Udahlah aku buat muka misop aja, enggak mau urusan sama kek. Aduh, kok jadi ngeli aku iki Lama tenan ini kata bayar jamuku. Yuk, gaikan aku misop satu ya. Tak tunggu neng kene. Hmm? Enak aja kayak nyuruh nyuruh aku. Ah, kok aku pula ke suruh suruh. Aku bukan babu Kayak gini kan enak, ada yang bantu ya aku buat buat kuah misop, Jadi bisa aku menggoreng. Hi, <Song> pasti mi sop ku ini enak kali ni kan? Lebih enak ini dari mi si Satik nanti rasanya. Ni. Ha, kan? kuahnya pun nanti ni enak kali ni. Ha. Hmm. Mana ini ya? Kau sama cabenya mana ini? Aku ambil dulu ke dalam ajalah. Eh, aku masuk dulu ke dalam eh. Kau tunggu dulu sini aja. Ngomong apa tuh tadi? Katari itu ngomong apa ya? Masa kerunguku tadi kok jamu dituangan ke dalam mie? Apa enak? Kok jadi bingung aku? Piye ki ya? udahlah tak buat dulu. Nanti kalau nggak aku buat, ngamuk pula kami aku. Wes, wih, kok jadi enek aku ya? Nengok mi campur jamu iki kok jadi hilang selera aku? Tadi lapar, ih, Wis lah, kayaknya aku lu wae Nanti duitnya aku ambil aja nanti sore, tempat ketapi Wis lah Kok mual aku ya? Kok rasanya enek kali aku, delok mieku Wis lah, lu wae Iwa peye, iwa peye, iwa peye nasi jagung Biar tuwe, biar tuwe, sampai tuwe, sampai tuwe Yang bisa makan, Udah, tahan, gak tahu pernah lagunya, lupa, lupa liriknya hey, Eh, Tati, ngapain kayak gitu nggak usah nyanyi nyanyi nggak usah joget joget lah, ah ya suka suka aku lah tari ini namanya joget kenikmatan biar nikmat ini gorenganku ih geli kali aku nengok kayak -kek gitu ah kayak kuyang kayak -kek gitu eh saus sama kecap sama cabai ke mana oh iya ya coba kau tengok dalam kulkas itu tengoklah ih ih bau tahi kulkas kek, tapi memang bersih kan ih Ini kan kemarin yang ke jual cendol viral itu kan? Ih, eh, masih ke simpan gula merahnya eh. Ih, eh, jorok kali ke. Mana cabai sama kuahnya enggak ada? Eh, sama kuah. Sama sausnya enggak ada. Oh, kalau enggak ada itu berarti di depan lah di styling. Balik ke memang. Ya udahlah ah, suka kali ke buat orang bolak-balik bolak-balik. Bentar aku tengok ke depan. Kau pun aturnya kau tengok dulu lah di depan itu styling itu. Mana nih kau tari? Mana eh Kemana nenek-nenek ini? Kok tiba-tiba udah enggak ada pula dia di sini? Misterius sekali dia jadi nenek-nenek. Selain ajaib, dia misterius juga, eh. Loh, kok Miku warnanya udah kayak gini, eh? Apa udah dibumbuin sama si nenek itu? Tapi warnanya kayaknya menarik. Udahlah ini aja aku makan di rumah lah. Ah, lapar aku. Alah, eh. Capek kali ini ngapain beresin jualan ini semua. Hah, gak siap-siap. I eh, kasihan kali kakak aku itu. Ih, eh, enggak tiga juga aku nengok dia kayak gitu kerja capek kali lo. Apa aku kasih aja ini sama dia bagi dua eh. Enak kali ini mie aku. Mangat. Lia, sinilah Lia aku ada mie. Mangat. Ih, mangat bedoi mie ini. Pandai nak masak mie eh. Tapi itu bukan rogok-rogokan kan tadi. Ih, Lia. Tak ada Inong nyogok-nyogok ke. Inong buat ini spesial loh Bagi dua tapi eh. Udah gitu tadi aku tengok ke capek kali di situ. Pasti ke belum makan kan. Ini nantuk ke aja lah kalau enggak. Perhatian kali ke sama aku tumben. Tapi aku enggak mau lah makan sendiri. Kita kongsi ya. Eh? Udahlah ke aja makan duluan. Nanti ke sisain aja aku eh. Ya udah kalau ke gitu. Tapi enggak ada sendoknya ini. Aku dah nengok kuahnya dah selera kali. Kuicip dulu eh. <tuk> <tuk> Hei, Pak Lee, kenapa pula kau buang-buang kayak gitu makanan enaknya nak ampun kayak gitu kau buang-buang? Kayak bilang ini enak mana ada enak minyak rasa jamu kayak gini. Memang kayak ada pale ke pale ke memang mau bunuh aku ke. Eh aku nggak tahu kok bisa pula rasa jamu. Berarti si Ayu tadi itu yang ngasih jamu. Aku nggak mau tahu lah siapa yang buat ini. Pokoknya kayak rasai juga ini. Rasai, rasai. Gak hey, mau, gak mau. Sini kek, sini hey, kek hey, Rasain, gak mau. Rasai. Gak mau hey. <tuk> Udah kayak nggak usah denger-denger cakap dia. Udah kayak pulang aja. Ya, udah makasih ya Lia. Eh, hey, hey, eh tunggu dulu. Apa ini? Kenapa ini? Jangan tolak. Kenapa? Ih, ini pula lah nanti kalau nggak dibeli marah pula dia. Ya udah lah yuk. Pit. Apa? aku depulnya dua kali ya. Ya, dia sudah lakukan. 懂吗？哈哈哈哈哈！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈